melakukan penembakan dengan cukup keras sekali. Bola berlabuh tinggi, saudara sekalian. Apa yang akan dilakukan untuk kali ini? Maju silakan, alap-alap ke sini, tolong kau juga sini. Maju, kaptennya sama pemain, semuanya merapat ke sini. Ini sudah alur panitia. Tolong ke sini, semuanya harus ada di dalam lapangan. Ya, silakan. Mau lompat silakan, mau berdiri silakan. Tunggu, silakan. Silakan. Ya, saya butuh kapten kau dulu, kapten alap-alap, sini. Sini, kapten alap-alap, kau juga sini. Sini. Tolong melihat pemain alap-alap, mungkin ada yang dicurigai. Percaya, alap-alap percaya. Kalau percaya terima kasih, nanti panitia tidak kena protes sampeannya. Kalau saling percaya, monggo dipersilakan. Aturan sudah jelas, sampean sudah mengerti. Monggo, bawasin, lanjut. Oleh Gatot Kaca. Ya. Oke, okay,
yang dikerokkan oleh punggung 3 Ara Gatot Koco. Punggung 3 India Dia Gatot Koco telah mencoba di kanak unggul. Angkat satu tembakan ternyata hidup saudara. Yang berikutnya dari punggung 4 bagi Gatot Koco. Lagi-lagi disebut gerakan saudara pukulan-pukulan bolanya atau servis-servisnya bagi Gatot Koco dari punggung 5 ia akan lagi bawa tembakan dia. Ternyata hidup juga melibatkan bagi Gatot. Iya, nampaknya tiga yang hidup bagi Gatot. Siap ada untuk menghidupkan langkah dengan langkahnya atau pelayannya ke finish yang terakhir. Saudara, fumble dilakukan ditangkap dengan cukup akurat bagi Alvaro Soriano. Ternyata, saudara, apa yang terjadi kembali di belakang? Kali ini Gatot Koco akan menjaga lapangan dan harap-harap Surabaya mengisi perbedaan jatuh pada nomor punggung 0 bagi harap-harap Surabaya. Inilah harap-harap Surabaya saudara dengan si gaya rambut panjangnya. Kali ini telah siap berjaga di kotak pemukul angkat. Rupa-rupanya gagal satu peribatan. Dua kali tembakan telah dilakukan dengan cukup sempurna. Yang berikutnya, hukum 7 pada alat-alat Surabaya. Iya. Inilah alat-alat Surabaya mati. Walau terbentang ke dalam saudara. Dijadakan dosa peribatan. Bagi alat-alat Surabaya nomor hukum 8 kali ini saudara. Lagi-lagi gagal. Tembakan. Iya. Bagi alap-alap berikutnya nomor punggung 9 saudara sekalian, alap-alap Surabaya lakukan satu tembakan dengan cukup manis sekali, namun bola dilepas begitu saja oleh pemain-pemain depan dari Gatot Koco sehingga kali ini agak berdada nomor punggung 1 kembali untuk melakukan tembakan. Iya, rupa-rupanya bagus sekali punggung 1 dari alap-alap Surabaya. Iya, kali ini nomor punggung 2 saudara alap-alap Surabaya satu tembakan kembali dilakukan. Sementara bola dikirim ke tengah lapangan ditangkap dengan cukup akurat sekali. Dikirim lagi oleh mereka. Namun apa yang akan terjadi? Dengan begitu cepat datangnya bola saudara. Akhirnya, harap-harap Surabaya. Satu orang pemain lolos ke finish yang terakhir. Namun kali ini saudara, harap-harap Surabaya akan mencoba untuk mengambil lagi. Benteng-benteng pertahanannya si Gatot Koco. Begitu saja saudara, akhirnya dia berhasil untuk mencetak segol. Alap-alap Surabaya nomor punggung 2 berhasil sudah untuk mencetak angka demi angka saudara. Ya, kali ini bendera telah berkibar. Akhirnya bergerak sabar alap-alap Surabaya. Iya. Untuk kali ini saudara, saudara sekalian, punggung 7 dari Gatot Koco. Yang berikutnya, nomor punggung 8 bagi Gatot kali ini. Lagi-lagi bola disempurnakan. Ia bola hidup karena bola jatuh di dalam oil atau di dalam lapangan. Dinyatakan hidup punggung 9 saudara. Ia gagal bagi Gatot Koco punggung 9 karena bolanya jatuh di luar lapangan atau terlalu melebar ke samping kiri saudara. Punggung 10 kali ini. Ya, rupanya hidup punggung 10 bagi Gatot Koco. Ya, kita mengganti pengumpan bola di depan untuk Gatot Koco. Punggung 1 terasa berjaga di kotak pemukul. Ternyata gagal. Kembali dulu. Sampai dari Gatot Koco. Karena bolanya masih mau. Mampu untuk disempurnakan. Yuk berikutnya. Punggung 2. Lunak-lunak cara melakukan tembakan. Ya, satu orang mencoba untuk lari ke belakang saudara. Sementara bola disusun lagi ke belakang. Namun apa yang terjadi? Gatot Koco. Gatot Koco. Iya, rupa-rupanya Gatot Koco gagal tembak
rupa-rupanya dia memakai anting di telinga saudara. Dia pokok untuk menyebut mereka pukulan pulanya. Berikutnya pukul gelapan bagi Alap-Alap Surabaya. Dengan si gaya rambut gaya, dia mampu juga untuk menyebut akan pukulan-pukulan pulanya. Berikutnya untuk sang Alap-Alap punggung lima. Angkat lagi tembakan. Luna-luna pola hidup saudara. Iya, rupa-rupanya tiga sudah yang hidup bagi Alap-Alap Surabaya. Siap untuk mulai adanya finisher terakhir. Sementara, bolakan ini terbang ke tengah lapangan. Disusun lagi ke belakang. Namun, apa yang terjadi saudara sekalian? Rupa-rupanya gagal merusak jambalan yang telah dilakukan oleh kakak-kakak. Alap-Alap Surabaya kali ini. Iya, dikirim lagi bola ke depan. Namun apa yang terjadi? Rupa-rupanya tertembaklah sudah di tengah-tengah lapangan. Akhirnya gagal bagi Alap-Alap untuk mencetak skor. Lebih kali ini saudara, satu orang pemain dari Gatot Kaca. Iya, beber-beber dia. Apa yang akan terjadi saudara? Gatot Kaca dikejar-kejar bola kali ini. Apakah dia mampu lolos dari kejaran-kejaran Alap-Alap Surabaya? Licik sekali bagi Gatot Kaca. Akhirnya dia masih dikejar-kejar bola di sana. Lebih kali ini saudara, gagal untuk Gatot Kaca. Gagal tidak sabar sudah. Alap-Alap, yuk berikutnya. Alap-Alap punggung tujuh. Siap untuk melakukan penembakan saudara sekalian. Iya, mana belum ada Alap-Alap Surabaya. Dan juga mana belum ada Gatot Kaca. Alap-Alap Surabaya tak siap bercepat di kotak unggul. Tapi karena bolanya terpental ke belakang nomor punggung 7 dari Alap-Alap Surabaya, punggung 8 dia sikat. Ternyata dia sudah sampai di home pertolongan saudara. Akhirnya dia berlanjut nomor punggung 9 untuk Alap-Alap Surabaya. Ya, inilah dia punggung 9 dari Alap-Alap Surabaya. Telah dilakukan tembakan dengan cukup manis sekali. Siap bagi Alap-Alap Surabaya. Ia nomor punggung 11 saudara. Ia bagus sekali punggung 11. Rupa-rupanya sudah tiga yang hidup di depan. Bagi Alap-Alap Surabaya punggung 1 untuk orang depan. Pukulan-pukulan atau servis-servisnya. Ternyata disebut dengan saya. Dua orang lari berbondong-bondong. Dia untuk mencoba meloloskan ke finisher terakhir. Namun apa yang terjadi di sana? Rupa-rupanya satu orang pelari dari Alap-Alap Surabaya lolos dengan keadaan selamat. Namun satu orang berputar-putar di tengah lapangan saudara. Dia akan mencoba untuk mengobrak-abrik benteng-benteng pertahanannya. Namun kegagalan membagi Alap-Alap Surabaya karena tergerak sabar oleh Gatot Kaca. Sementara bola dikembalikan ke depan. Iya, dua orang pemain dari Gatot Kaca untuk berlindung di hong pertama atau di hong pertolongan. Yuk lari kembali ke depan untuk sang Gatot Kaca. Punggung 3 telah siap berjumpa di kota Bungkul Sidara. Punggung 3 dari Gatot Kaca angkat satu tembakan. Ternyata gagal, bola jatuh di luar lapangan. Yuk lari di punggung keempat bagi Gatot Kaca. Ia kita umpan yang manis dulu. Gatot Kaca punggung depan. Dia mampu untuk menghidupkan pukulan-pukulan bolanya. Berikutnya, punggung alam. Ia nomor punggung dalam sekitar Gatot Kaca. Ia bagus sekali Gatot Kaca. Berikutnya, nomor punggung 7 saudara. Ia nomor punggung 7 telah memasuki juga dapat memukul. Ternyata hidup bagi Gatot Kaca. Yuk berikutnya. Bagi Gatot Kaca punggung gelawan. Iya, obati saudara. Ia karena wasit berbunyi dua kali. Akhirnya gagal dilimpahkan dari Gatot Kaca. Yuk kali ini nomor punggung 9 kembali dulu. Gatot Kaca bersama ada dengan pukulan-pukulan bolanya. Angkat kembali satu tembakan. Ia disempurnakan sementara. Bola dikirim ke tengah lapangan. Namun apa yang akan terjadi untuk kali ini saudara? Bagi pelari-pelari dari Gatot Kaca, mampukah dia untuk meloloskan ke finish yang terakhir? Ia sementara satu pemain
sama mobil saudara. Ia lebih banyak konsentrasi di sini yang akan bertembakan. Ternyata pagi satu pukulan yang telah dilakukan oleh Alap Siapoyo. Pukul 3 kali ini disempurnakan juga pukulan bolanya. Ia berhasil untuk berapa angka pukulan-pukulan bola hidup. Yang berikutnya nomor pukul 4 ada 5 yang ada bagi Alap-Alap Siapoyo. Ia dengan si gaya rambut keritiknya saudara Alap-Alap Siapoyo. Mampu untuk menghidupkan pukulan-pukulan bolanya. Hasil untuk berapa angka demi angka pukulan bola hidupnya. Yuk kali ini nomor punggung hidup saudara. Sementara bola ditangkap, dikirim bola ke tengah lapangan. Disikat saja dengan begitu cepat sabar dilakukan oleh Gatot Broto. Sementara Gatot Broto kali ini lari dari kejaran-kejaran Alap-Alap Surabaya. Namun telah lejar di tengah-tengah lapangan bagi Gatot Broto. Iya, nomor punggung satu. Kembali angka yang perdana saudara. Angka mencoba kembali untuk melakukan tembakan-tembakan. Ternyata dia mampu untuk menghidupkan pukulan bolanya. Punggung satu dari Gatot Broto. Punggung dua kali ini. Ia bola hidup. Dilepas begitu saja. Ia bola jatuh di dalam lapangan. Kali ini punggung tiga. Untuk Gatot Broto. Hidup kembali punggung tiga bagi Gatot saudara. Yuk nomor punggung depan angkat lagi bola. Senjata hidup. Ia satu orang mencoba memberikan diri lari ke finish yang terakhir. Namun apa yang terjadi? Rupa-rupanya bendera kembali berkibar. Akhirnya Gatot Broto lagi-lagi tergerak tembak sebelum dia sampai di finish yang terakhir. Yuk kali ini kembali Alap-Alap punggung tujuh untuk menguasai permainan permainannya. Juga Alap-Alap Surabaya kali ini akan mencoba untuk melakukan pukulan-pukulan bolanya. Ternyata hidup saudara. Yuk berikutnya nomor punggung 8. Alap-Alap Surabaya lagi-lagi hidup saudara. Yuk Alap-Alap Surabaya nomor punggung 9. Yuk maju ke depan. Dia telah menampakkan diri dari hadapan anda. Rupa-rupanya wasit mengecekkan jempolnya. Ternyata bola hidup bagi Alap-Alap Surabaya. Ia nomor punggung satu yang ada bagi Alap-Alap Surabaya. Ternyata hidup. Ia overhaul kali ini dilakukan dari depan saudara. Ditangkap dengan cukup manis sekali ini susun lagi pada belakang. Namun apa yang akan terjadi di sana? Alap-Alap Surabaya. Ia rupa-rupanya berputar-putar dia di tengah-tengah lapangan. Ataupun bayangkan lagi ketik-ketik pertahanan dari Gatot Broto. Ternyata gagal saudara sekalian. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Alap-Alap Surabaya sebelumnya sampai di finisan terakhir. Namun sudah tergerak sabar oleh Gatot Broto. Ia kembali untuk kali ini Gatot Broto akan mencoba untuk melakukan tembakan bola. Dan sebentar lagi akan mencoba untuk melakukan serangan demi serangannya untuk mengejar skor-skornya yang sudah ketinggalan oleh Alap-Alap Surabaya. Yuk, nomor punggung berapa saudara sekalian? Ia Gatot Broto. Yuk, nomor punggung 7. Gatot Broto. Ia rupa-rupanya bagus sekali punggung 7 saudara. Yuk, nomor punggung 8 untuk kali ini bagi Gatot Broto. Ia apa yang terjadi? Rupa-rupanya hidup satu orang mencoba lari dia ke finish yang terakhir. Namun, dilepas begitu saja. Dia selamat di finish yang terakhir. Tanpa dikejar-kejar bola saudara. Gatot Broto. Gatot Broto punggung 9 untuk kali ini. Ia nomor punggung 19 yang berjaga di tanah punggung. Ia bagus sekali. Bola sementara dikirim ke tengah lapangan. Ia rupa-rupanya tangkapan yang kurang begitu akurat. Akhirnya selamat sudah. Jumlah berkelahi dari Gatot Broto di finish yang terakhir. Ia kali ini punggung 1 angka berdarah kembali untuk melakukan penembakan dengan cukup keras sekali. Bola berlabung tinggi saudara sekalian. Apa yang akan dilakukan untuk kali ini? Gatot Broto, Alap-Alap Surabaya dengan begitu cepat untuk melakukan. Ia lupa untuk melakukan. Ia lupa untuk melakukan. Ia lupa untuk melakukan.
untuk kawan tergerak sabar di tengah-tengah lapangan. Yuk Ali! Yuk Ali, penguasaan permainan kepada alap-alap Surabaya. Nomor punggung 2, inilah dia telah maju ke depan memasuki kotak pukul angkat. Satu tembakan telah dilakukan dengan cukup manis sekali. Sabar dengan orangnya sudah. Nah, iya, nomor punggung 3. Iya, bagus sekali punggung 3. Bagi alap-alap Surabaya. Ada punggung 4. 5 yang ada untuk alap-alap Surabaya. Iya, inilah saudara alap-alap Surabaya. Mampu untuk mengirimkan pukulan bolanya. Iya, gelayut. Nomor punggung 6 dengan si gaya rambut bajanya. Yang utara ditangkap bola. Iya, dikirim ke tengah lapangan. Disusun lagi bola ke belakang. Iya, ada apa bagi pelari-pelari di sana, saudara? Alap-alap Surabaya. Apakah kali ini mampu untuk lolos dari cengkraman-cengkraman bautnya? Bagi si Gantung, si Gantung. Iya, rupa-rupanya alap-alap Surabaya. Iya, apa yang terjadi di belakang di sana, saudara? Iya. Apa yang terjadi untuk kali ini sudah ada? Iya, bola dikembalikan ke depan. Ya, alap-alap Surabaya tetap menguasai permainannya. Iya, nama punggung 7. Mana punggung 7 bagi alap-alap Surabaya? Inilah alap-alap Surabaya serah punggung 7 telah siap berjaga di guna punggung. Labut, bola terbentang ke belakang. Dinyatakan serang pukulan-pukulan bolanya. Punggung 8 kali ini sudah. Iya, alap-alap Surabaya hidup. Berikutnya punggung 9. Iya, kali ini punggung 9. Iya, rupa-rupanya bagus sekali. Sementara bola dikirim ke tengah lapangan. Disusun lagi bola ke belakang. Laut dilepas begitu saja. Pelari-pelari dari alap-alap Surabaya. Dia selamat ke finish yang terakhir. Sampai dikejar-kejar bola. Yuk kali ini kembali bagi alap-alap Surabaya di depan saudara. Ya kembali dulu. Kembali karena gagal pukulan-pukulan bolanya. Ya dua kali penembakan. Satu kali mencoba dia untuk menerobos ke belakang saudara. Namun apa yang akan dilakukan untuk kali ini alap-alap Surabaya dengan begitu cepat sambaran dilakukan oleh Gatot itu. Akhirnya bola bersarang di tubuh alap-alap Surabaya. Namun kali ini Gatot lari dari kejaran-kejaran bola. Namun sudah lelah bagi Gatot Koco di tengah lapangan. Akhirnya Gatot Koco yang menguasai permainan punggung 2. Iya, punggung 2 habis sekali dari Gatot Koco. Berikutnya nomor punggung 3 saudara. Gatot Koco lagi-lagi hidup saudara si kalian Gatot Koco. Punggung 4 kali ini. Iya, angkat satu tembakan. Terjata bagus sekali Gatot Koco saudara. Iya, sebentar hanya dikirim. Rupa-rupanya gagal bagi pelari-pelari Gatot Koco. Sebelum dia sampai, namun sudah bergerak sabar di tengah-tengah pelariannya saudara. Iya, kali kembali untuk alap-alap Surabaya. Iya, nomor punggung 11. Mana? 12 masuk. 1 yang ada alap-alap Surabaya. Angkat kembali satu tembakan. Angka yang perdana saudara hidup kali ini. Berikutnya nomor punggung 2. Iya, bagus sekali nomor punggung 2 untuk alap-alap Surabaya. Berikutnya nomor punggung 3. Iya, inilah punggung 3 saudara. Bagus sekali. Iya, rupanya 3 sudah yang hidup bagi alap-alap Surabaya. Siap ada untuk lari ke finish yang terakhir. Iya, rupanya 2 orang mencoba untuk lari ke
menit yang terakhir namun sementara bola dengan begitu cepat datang ketika lapangan Sudara. Namun apa yang terjadi? Rupa-rupanya terjebaklah Sudara bagi pelari-pelari Alap-Alap Surabaya. Apakah dia mampu untuk kali ini meloloskan ke finish yang terakhir? Rupa-rupanya bola masih diayun-ayunkan di sana. Oh, rupa-rupanya tergerak sabar Sudara. Alap-Alap Surabaya kali ini waktu sudah sampai. Iya, Alap-Alap Surabaya bersama Gatot Koco di babak yang pertama. Iya, dimohon tenang untuk semua penonton untuk mendengarkan pengumuman pukulan-pukulan bola hidupnya. Stop.